Setelah dijemput langsung personil Polres Asahan dari Bandara Kuala Namu, Suci Apriani Sitorus, finalis Tiga Besar Konteks Dangdut Indonesia atau KDI 2019, langsung diarahkan ke Mapolres Asahan dan disambut langsung Kapolres, Bupati, dan Sekda Asahan. Suci berterima kasih kepada Bapak Kapolres Asahan yang sudah banyak membantu perjalanannya dalam mengikuti konteks KDI ini. Selanjutnya, Suci langsung melakukan perjalanan menuju kampung halamannya, tepatnya di Desa Bahung, Sibatu-Batu Asahan. Suci yang tiba langsung disambut antusias dengan penuh kegembiraan serta haru oleh keluarga. Suci berterima kasih kepada warga yang telah mendukungnya hingga bisa tembus ke babak final. Kepala Desa Samsul Bahri mengaku bangga dengan prestasi Suci Aprianti Sitorus dan akan memberikan dukungan penuh untuk Suci agar bisa menjadi juara satu dalam konteks KDI tersebut. Ya, kami sebagai pemerintah Kabupaten Asahan, khususnya Kecamatan Sidadap dan Desa Bahung Sibatu-Batu ini merasa bangga ternyata bisa membawa nama baik Desa Bahung Sibatu-Batu, Kecamatan Sidadap dan Kabupaten Asahan ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi kami merasa sangat bangga, sangat bangga. Dari Asahan Sumatera Utara, Rashid Ridho Tribrata TV, Salam Tribrata.